Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Novita Putri. Sebelum menonton videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Ini lagi ada perbaikan jalan teman-teman, alias ngaspal. Jadi kita tahu bagaimana ngaspalnya orang Taiwan, perbaikan jalan. Oke, ini kita jalan. Ini pengen ditekan. Nah ini mobil tangkinya teman-teman. Kita buat video. Ini kemananya aku balik. Ini aku tadi habis ini belanja. Nanti aku kasih lihat apa saja yang aku beli. Habisnya 288 NT. Yang mahal tadi roti aku samaan ini. Roti sama apa namanya? Roti sama bentar lupa, bakso sayur teman-teman. Aku beli bakso sayur itu, tuh baksonya tuh terbuat dari sayur sama ini loh, jamur. 2 campuran aku mau buat ini, buat cho tofu. Oke, sekarang aku jualan dua teman-teman, pasti kalian udah bosan melihat pemandangan ini. Oke, sampai di rumah nanti kita buka sambil buat ininya, sotofonya ya. Aku buatnya sekarang nggak apa-apa, biar nanti malam tinggal dipanasin. Oke, udah mau sampai rumah aja nih. Iya, tuh sayurannya, lihat ya. Senang ya kalau lihat sayuran kayak gitu, apa namanya, seger. Tapi kenapa kalau kita tanam bunga malah layu? Itu sudah ada anjing lagi, anjing. Nih, anak anjing. Kok di channel nang kata, guys. Tuh. Sukanya sama anjing tuh apa sih? Dia tuh tahu gak yang dibawa itu plastik apa? Itu tainya anjing. Kok suka ya sama anjing? Soalnya gini loh. Ya, enggak mau ngomong ya, tapi aku salah. Cuma yang kayak gini ya, kalau anjing tuh dia tuh kayak kalau lagi marah kayak membabi buta, nggak tahu gimana. Kalau kita masih gigit kucing kayak kucing sama kita masih gigit, tapi kalau anjing tuh masih banyak sekali kok masalah kena anjing gigit anak kecil kayak gitu. Terus kayak baunya itu sangat tidak enak. Tolek rela bawa kayak gitu ya, bawa kan nggak boleh teman-teman di Taiwan. Kalau dia pup sembarangan harus yang pemiliknya itu bawa plastik terus dibersihin, nggak boleh sembarangan. Nah ini udah kita sampai rumah, sekarang kita buka lah kuncinya. Sana pengen dibuka channel. Oke, sampai bentar aku ambil ini. Aku dapat ini, dapat. Oke, kita masuk ke rumah dulu. Tuh, udah banyak orang di rumahku teman-teman, karena nenek aku mau pergi ke Korea teman-teman, jalan-jalan ke Korea liburan selama 5 hari. Tuh, lihatin teman-temannya, soalnya itu rombongan kayak rombongan itu teman-teman olahraga ya. Oke, mari kita masuk nih, udah sampai rumah, sekarang kita mari buka. Nah ini ada, aku beli ini jamur pagi malam. Terus ada soya kesukaanku, terus juga ada roti. Ini tadi harganya 65 teman-teman. Kalau baksonya ini agak mahal, tadi baksonya harganya 120 atau 120 ya, namanya bakso ya. Oh ya Allah, nggak boleh ngomong gitu, jadi marahin orang nih aku nanti. Terus ini harganya 35 NT. Terus cincinku gak tau lupa rasanya. Terus aku juga beli 2 tomat buat nanti kalau buat panci cautan. Oke, terus ada juga cong. Oke,
sekarang kita mau bersihin dulu. Aku kelihatan enggak, teman-teman? Maaf ya kalau enggak kelihatan. Kelihatan enggak? Bentar, aku atasin bentar sedikit. Iya. Kok kayak gini ya guys? Ya Allah. Jadi yang sudah kita cuci bersih kita taruh di arca ini ya, teman-teman. Nah, ini tuh sayurnya bersih. Thank you.
airnya bersih teman-teman. Ini juga Itu tadi bibi teman-teman, itu juga anaknya nenek yang pernah aku jaga dulu karena ini kan masih keluarga. Karena kan aku di sini tuh masih di majikan yang lama, itu anaknya yang nenek aku jaga dulu yang meninggal tadi, yang kesini manggil aku tadi, kamu mau masak apa, dia bilang gitu. Terus ini ada ini cincinku. Kita lihat nenek mau pergi teman-teman. Ada bisnya udah datang. Kita lihat ya nenek mau berangkat. Ayo ngaji ya. Mereka mau pergi ke Korea teman-teman. Naik bis dulu karena orang banyak. Karena orang banyak jadi naik bis dulu. Habis naik bis nanti diantar ke bandara teman-teman. Jalan-jalan ke Korea orang kaya ya teman-teman. Enak. Itu tuh teman olahraga teman-teman. Karena penumpangnya banyak, sisinya bawa bis ke bandaranya bawa bis. Karena juga namanya ke Korea kan, jadi barangnya juga banyak. 5 hari teman-teman. 5 hari. Ini sejera, Ma. Ini. Enggak ke Korea, ngawur. Mau pergi ke Thailand. Bye-bye. Iya. Ke Thailand ya, bukan ke Korea, salah ngomong ya Allah. Kalau kakakku yang kemarin ya ke Korea. Ke
Thailand. Makan dia kan di Thailand juga kan makanannya kan ekstrim-ekstrim ya, kayak kesan mereka ya. Thailand. Tuh, satu sul. Nah, sekarang kita lanjut ke dapur lagi. Ini aku masaknya nanti, teman-teman. Kalau aku masak sekarang ntar terlalu ini lembek. Pokoknya yang penting udah aku bersihin, udah aku cuci aja, oke? Nah, kita lanjut lagi nyuci ini gantian. Nih. Cincangku. Oke. Ayo. Borat, teman-teman. Cincangku juga tuh nyucinya gampang, teman-teman. Soalnya dia tuh enggak kotor. Ini enggak guna apa. Aja teman-teman nih ada baksonya ya udah nanti kita bakso dan aku mau bikin ini teman-teman di video next selanjutnya aja ya teman-teman oke terima kasih nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.